dengan seperti yang dilaksanakan sebelum adanya pandemi, dan besok kita laksanakan semua. Paskibra bertugas sebagaimana mestinya, upacara bendera, detik-detik proklamasi, penurunan, dan juga pemberian remisi kepada warga binaan di lapas kita lakukan. Dan malam ada malam resepsi mendengarkan pidato Pak Ketua DPR, pidato Bupati, dan kemudian diisi juga dengan hiburan Buyona Pengesian Waton. Dan itu terbuka untuk umum, boleh menyaksikan. Yaitu, dan sekarang tidak ada yang tidak meriah, karena di setiap RT melaksanakan lomba 17-an. Gimana nggak meriahnya coba? Tuh, aku mau nanya sekarang. Gitu. Oke? Okay? Dengan lokasi di SMS, mungkin bisa menampung banyak penggemarnya. Kalau pilihan lokasi di SMS, karena ini kan resepsi 17-an. Bukan acara konser musik yang di lapangan. It's a bit different, gitu. Sehingga kita laksanakan dalam gedung, karena di situ ada susunan susunan yang harus kita laksanakan. Seperti ini, mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia. Itu pun nanti kita akan mendengarkan pidato Ketua DPRD, mendengarkan pidato Ibu Bupati, dan kemudian setelah itu ya tentu bisa diiringi dengan musik seperti ini, paduan suara. Nah, kita dengan siapa mau datang silahkan, tapi tidak merusak kehikmatan akan acara kenegaraan. Menyambut HUT ke-78 kemerdekaan RI, tentunya berbagai macam kegiatan sudah mulai dilaksanakan, termasuk sebenarnya dari beberapa OPD untuk perekrutan. Yang pertama tentunya perekrutan PASKI itu sekarang sudah main ya. Kemudian beberapa kegiatan termasuk di beberapa instansi, diantaranya untuk lomba kesemaraan menghias kantor itu bukan saja di tingkat OPD tapi instansi vertikal juga, dan tingkat sekolah tersendiri juga nih. Kemudian di samping acara pokoknya, yaitu untuk acara upacara di malam renungan suci besok malam tanggal 16, dan sebelumnya juga ada besok mendengarkan pidato kenegaraan di gedung dewan. Kemudian baru paginya itu upacara detik-detik proklamasi, kemudian sorenya penurunan bendera, dan 17 malamnya ada malam resepsi. Kemudian beberapa kegiatan OPD, nanti di hari Jumat itu lomba antar OPD lah, artinya lomba olahraga dan fun game. Kemudian di hari Sabtunya tanggal 19 nanti ada kuis kebangsaan untuk ASN. Kemudian yang di tanggal 20 nanti ada lomba olahraga dan fun game antar Forkopimda di Polres. Monggo selanjutnya nanti Pak Dokter yang menyampaikan untuk bapak-bapak. Ini lomba Forkopimda, lomba OPD itu yo koyo pakai pensil sama seperti yang ditulis. Biasa juga kan. Yang penting nanti di resepsi nanti kita akan ada, memang ada kita nanggap ya. Tapi intinya enggak untuk masyarakat umum, tapi masyarakat itu pakai streaming ya. Pak streaming di situ, tapi kita ngundang, kita di publish lah. Ya, enggak di publish. Karena enggak cara resepsi. Undangan cuma 1000 kurang. Ya, jadi seperti itu. Kita nanti ini, tapi wartawan boleh undang ya. Setelah acara seremonial resepsi selesai, kalau memang ada warga masyarakat yang ke SMS diperbolehkan masuk. Boleh, kan? Tapi enggak usah guyon wartawan. Guyon wartawan. Malam 17-nya. Ya itu malam. Karena atau dipatuh nanti mungkin streaming ya, streaming ya. Tapi di IG-nya Bion Waton dia sudah. Iya, Pak. Sudah ada main di sini. Cuma kita nanti bandingnya rata-rata tak. Ini sekalian supaya nanti kalau